Satuan Narkoba Polres Asahan menggagalkan penyelundupan puluhan kilogram narkotika sabu dan ribuan butir pil ekstasi. Narkotika tersebut disita dari sebuah kapal nelayan di perairan Asahan. Seorang pelaku tertangkap, sementara seorang lainnya berhasil kabur. Satuan Narkoba Polres Asahan menggagalkan penyelundupan narkoba di perairan Asahan, Sumatera Utara. Narkotika jenis sabu dan ekstasi diamankan dari sebuah kapal nelayan yang diduga baru menjemput narkotika tersebut. Penangkapan bermula dari informasi masuknya narkoba melalui perairan Asahan. Polisi mendapati sebuah kapal nelayan mencurigakan dan langsung mengamankannya. Kiraan 2 atau 3 orang. Dibunuhin anggota, ternyata mahal laju, sehingga terjadi pengejaran. Polisi berhasil menangkap seorang pelaku, sementara dua pelaku lain diduga berhasil kabur. Dari kapal nelayan tersebut disita narkoba puluhan kilogram sabu dan ribuan pil ekstasi. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri melaporkan.